Oke, kita sudah sampai di spot. Spotnya kira-kira 12 meter di dalam. Spotnya dekat kuburan, guys. Ya, kita lompatin pagar. Kita mancing di kali mati lagi. Ya, banjir. Strike. Oh, lepaskan badus. Besar itu. Enggak besar sih. Lumayan lah. Jalan. Lumayan lah. Enggak kena apa? Enggak kena ya? Nah, keluar kena. Hujan-hujan, guys. Lalu. Hujan, guys. Oke. Mantap. Halo sobat angler, ketemu lagi di channel Ayam Border Angler. Hampir sekitar 1 bulan kita tidak ada upload video. Kali ini kita mau upload lagi. Sekarang kita berada di Krayan. Krayan itu berada di pedalaman Kalimantan. Sangat terisolir tempatnya, hanya bisa dicapai hanya menggunakan pesawat udara. Saat ini jalur darat belum bisa menembus. Kita mancing di kali mati. Kenapa dinamakan kali mati? Karena kali ini buntu. Dia hanya terisi ketika ada banjir. Jadi ketika banjir, ikan-ikan yang ada terperangkap di sini dan berkumpul ikan di sini. Target mancing kita kali ini ikan nila, ikan gabus, ikan lele kalau ada. Kemarin sebenarnya kita udah mancing setengah hari, tapi karena hujan momen strike-nya pun tidak sempat tertangkap. Kita dapat nila kemarin. Mudah-mudahan hari ini ada hasilnya lagi. Oke, ikuti kita terus. Gabus besar.
Alhamdulillah. Dua kolong nyambar. Pahit aja. Informasi dari kita belakang. Kita cari spot. Ada yang punya si Balang? Belum ada SMS masuk. Belum ada. Cukup nih. Belum ada ikut gereja. Cukup dulu sementara. Halo guys, cari tempat spot dulu ya. Sepele guys. Alhamdulillah.
sih mas. Kok udah tenggelam? Si. Udah tenggelam? Apa itu? Pahit. Kira nila sudah kamu. Hapus rekaman, hapus. Kira lihat lagi tadi itu. Ayo. Mulai makan. Pahit. Hajar, hantam. Pukul mulai. Canda aja. Iya kok. Canda kakak. Wih, lumayan. Tila. Tila om, bukan pahit om. Kirain pahit tadi. Makannya. Tak meyakinkan makannya. Ya ada. Sekarang waktu menunjukkan pukul 5:30 sore lewat. Jadi mancing kali ini kita akhiri dulu sampai di sini. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa untuk selalu bahagia.